Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari Toko Pertanian Indira Tani Sampit, Kalimantan Tengah. Kebetulan malam ini kita kedatangan tamu Bapak Ngetimin. Beliau malam ini datang dengan membawa kabar berita. Alhamdulillah untuk Kalimantan Tengah, beliau kemarin berani mencoba melakukan perbedaan dari biasa-biasanya dengan menggunakan pupuk expander pada tanaman tomat ya Pak ya. Tomat. Nah, beliau tadi pada menunjukkan video testimoni yang beliau liput langsung dari kebun milik beliau. Kesimpulannya nih Pak, tanggapan ini tentang expander gimana Pak Ngatimin? Pada tanaman tomat yang kami lakukan itu kan masih baru umur 1 bulan. 1 bulan, baik. Ya, masih masa pertumbuhan vegetatif. Vegetatif ya, ya. Ini 2 kali aplikasi dengan dosis 1 cap 2 tutup. 1 cap 2 tutup ya. 1 cap 2 tutup. Ya. Ternyata sudah luar biasa. Luar biasa. Ya. Untuk penggunaan dosis pupuk kimia kita kurangi separuh kemarin. Oh, penggunaan pupuk kimia dikurangi 50% ya. 50%. Itu tanaman Bapak di areal berpasir ya Pak ya? Tanah pasir. Tanah pasir. Tanah pasir. Tanah pasir. Bukan berpasir, mah tanah pasir. Tanah pasir. Kesimpulannya, expander bermanfaat dan bisa membantu iya. Produksi pertumbuhan maupun nanti untuk. Sementara kita bisa menyimpulkan untuk sementara ini unggul. Ya, unggul Pak ya. Karena kita sudah mencoba beberapa pupuk apa organik cair lainnya. Oh, dibandingkan dengan pupuk organik cairnya dalam ya. Dalam artian sekelasnya pupuk organik cair lain beberapa merek ya Pak ya, ya. Beberapa merek expander lebih unggul. Nggih. Masuk PUC yang kita bikin sendiri ada juga, tapi ternyata pas kita cek dengan alat TDS ya, angkanya berbeda nyata. Wah, itu sementara dia. Sementara expander unggul.